أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat pecinta Al-Quran, kita melanjutkan pembahasan membaca Iqra 1 dengan makhraj pada halaman ke-25. Pada halaman ini kita bertemu satu huruf, yaitu huruf kaf. Ini namanya huruf kaf, dan dia huruf kaf ini diberi harakat fathah, dibaca menjadi ka. Makhraj huruf ka yaitu di pangkal lidah ke depan sedikit dari makhraj qaf, yaitu pangkal lidah ke depan sedikit dari makhraj qaf. Makhraj qaf sudah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu halaman 24. Makhraj huruf qaf itu di pangkal lidah dengan langit-langit atas. Nah, kalau makhraj huruf kaf yaitu di pangkal lidah masih sama, namun dia ke depan sedikit ya. Dari huruf qaf itu maju sedikit. Nah, itu makhraj huruf kaf. Jadi, pangkal lidah ke depan sedikit dari makhraj qaf. Ka, 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 ka. Mari kita barengi dengan mengucapkan huruf qaf. Ko, 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 ka, 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 ko, ka, ko, ka. Ya, kalau kita benar membaca hurufnya, maka insya Allah akan terasa itu makhorijul hurufnya. Ko, ka. Setelah ko maju sedikit, maka akan bertemu ka. Ko, ka, ko, ka, ko, ka. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Ya, huruf kaf tersifati oleh sifat hams, ya. Karena huruf hams itu ada 10 yang dikumpulkan dalam kalimah fa hasahu syakhsun sakat, ya. Fa ha sa ha sya kho so sa ka ta. Jadi kaf ini termasuk dalam huruf hams, yaitu harus mengalirkan atau menghembuskan angin ketika mengucapkannya. Ka, ka, ka. Kita lanjutkan kepada yang bawahnya dengan membaca pendek-pendek satu harkat. Ka, kho, ko, ka, ko, kho, ka, ko. Do, ha, ka, a, po, fa, sha, ka, ro. Ja, ka, ta, ko, ka, fa, za, ro, sa, so, da, sa, ro, fa, ka, za, ka, po, a, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za. Ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, ro, fa, ko, ka. Sadaqallahul azim. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.